Selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya berada di Komplek Gunta Pratama Sanggrahan untuk memantau langsung jalannya proses rekonstruksi kasus penganiayaan dilakukan oleh anak mantan pejabat KSAT yakni Mario Dandi Nasutrio terhadap Kristelino David Ozora. Ya, saat ini rombongan dari tersangka Mario dan juga Shane Lucas sudah datang di perumahan Green Permata. Tadi juga kami sudah melihat adanya mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandi juga. Ya, saat ini proses rekonstruksi masih baru mau dimulai karena juga tersangka juga baru. Tersangka juga baru datang dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke rumah Green Permata. Tersangka biarkan. Belum mulai. Jadi juga bisa saya laporkan kalau mobil Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi juga sudah dibawa oleh penyidik. Dia dapati lokasi atau perumahan yang menjadi lokasi penganiayaan oleh Mario Dandi, kawasan Sanggrahan, Jakarta Selatan. Jadi jauh banget. Sebentar, kita belum nemu posisi. Bang, lo di sini aja. Tripodnya lo tinggiin. Kami tidak bisa mendekat lebih dekat lagi karena memang sudah dibatasi oleh pihak polisi. Diriin aja, Bang. Ya, siap. Oh, deh, tarik. Iya. Si bang, bang izin bang. Pakai pawang. Di sini pakai pawang. Seru perumahan. Bang tripod bisa masuk nggak tuh? Terima kasih.
juga banyak orang. Ikut jadi ini juga pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.